Ya Pace. Lili. Dadah Sila. Hai Raslawers, meski sering terlihat cuek dan dingin, tapi Rafathar merupakan sosok anak yang paling perhatian ke orang-orang terdekatnya. Selain Malala, Rafathar juga dekat banget dengan dua bodyguardnya, Pak Elias dan Pak Agus, yang sering banget menghabiskan waktu bersama, bahkan sampai makan dan tidur di garasi markasnya para bodyguard Trans. Dan hari ini saat mau berangkat sekolah, Rafathar menasihati bodyguardnya yang ketawa merokok karena bisa bikin meninggal dunia. Selamat pagi. Si ganteng kalem. Pagi. Ini ganteng kalem ini. Gitu toh? Semuanya dong. Mau ada joker? Pace. Dan di balik sikap ramah Rafathar tersebut, memang ada keluarga yang selalu mengajarkan untuk tak memandang status sosial orang lain karena semua sama udah seperti keluarga sendiri. Seperti Raffi yang hari ini saat siap-siap berangkat syuting FYP, dari Lili sampai Arsila, anak ART Ras disapa seperti anaknya sendiri. Lili lagi berjemur ya. Dadah Lili. Dadah Arsila. Dadah. Ilan Bubang. Selamat pagi. Bukan. Ini Pak Iwan. Pak Iwan apa ya? Bukan. Pak Iwan Banjar. Dan hari ini saat balik syuting FYP lagi, Raffi pun bawain makanan seabrek banyaknya ke lokasi syuting. Yang tadi juga sempat ngerayain ulang tahun salah satu tim kreatif dan gak lupa kadonya juga. Tuh ada Mama Ami Resto, ada milk bunnya, wuuuh top mantap is the best. Kok gak di A sih? Enak banget, milk banyak kan? Enak banget, enak banget nih, Bang. Keren, enak. Enak loh. Enak banget. Ini juga dari Mama Ami juga? Bukan, ini beli aja. Iya, dari Mama Ami. Papi lagi. Mama Irfan Hakim. Enak. Yang putih. Nah, yang ini dia ada yang coklat, ada yang putih. Yang putih. Ini kesukaan aku, favorit. Enak banget. Mama Ami, milk Bang.